Chinese titik pesanan pada laman otomotif, isu harga kenderaan yang dihadiahkan kepada Abang Viva. Pelakon drama cukup derita itu, Ruhainis tampil persoal sebuah laman web otomotif tempatan berhubung isu harga kenderaan pacuan 4 roda 4x4 yang dihadiahkan oleh usahawan kosmetik yang dikenali sebagai Shah Hasan kepada Abang Viva atau nama sebenarnya Azwan Omar. Menerusi Insta Stories, Ruhainis mempersoalkan laman web otomotif yang dikenali sebagai pandulaju.com untuk meletakkan nilai harga sebenar kenderaan tersebut dan jangan menipu para pelanggan. Fake pandu laju ni salesman ke? Jika ya, anda patut tahu harga sebenar. Macam mana boleh pandai-pandai letak harga kat situ, RM79,890 sedangkan kereta tu harga RM100,000 lebih. Tambahnya lagi, Ruhainis mendedahkan bahawa dia turut berada bersama usahawan kosmetik itu dari hari pertama merancang untuk membelikan kenderaan itu kepada Abang Viva sehinggalah penghantaran kenderaan itu ke Melaka. Saya berada bersamanya sejak hari pertama dia rancang nak beli kereta tu untuk Abang Viva, proses pembelian kereta itu dan sampai deliver kereta tu ke Melaka, dedah Ruhainis. Di akhir penjelasannya, Ruhainis turut menitikkan harapan agar tiada pihak yang berniat untuk mengambil kesempatan ke atas kebaikan usahawan kosmetik itu.